Hai, welcome back. Di video kali ini gua akan bermain game tahu bulat. Ya. Gua enggak main game BMX dulu ya, libur dulu. Oke, oh ya, di video sebelumnya gua udah main game BMX level 1 sampai 30. Chapter 1 udah gua selesain. Ya, buat kalian yang belum nonton, link videonya udah gua taruh di deskripsi video, atau enggak kalian langsung aja cek playlist gua. Oke, di video kali ini, oh iya, sorry banget, di level 28 itu level 30 nya nggak gua selesain ya, karena gua sering mati. Gua udah nyerah, itu lama banget. Gua nge-record itu 30 menit, hampir 30 menit karena kalah mulu. Gua itu udah nyoba berapa kali. Oke, gua nggak akan ngebahas itu. Di video kali ini gua akan bermain game tahu bulat. Gua pengen flashback ke dulu, game-game dulu yang gue mainin, yaitu akan terjadi untuk video selanjutnya. Gue akan main game yang jadul-jadul. Semoga aja kalian suka ya dengan konten video gue. Tahu bulat ini, yang gue tahu ini buatan Indonesia ya. Kalau kalian lihat nih, developernya ini dari OWN ya kalau nggak salah. Kalian kalau yang tahu silahkan komen di bawah. Oke, tunggu dulu, kita kembali. Ini banyak banget perubahannya ya. Dulu gua nggak ada HP kayak gini, nggak ada dulu. Sama event-event di sini, ada event ini kalian tinggal klik yang ada tenda di pojok ini. Ini ada eventnya, gua nggak tahu ini event apa enggak, tapi ini lihat nih, ada waktunya ya. Ini gua belum selesai ya. Ini gua nyelesain misi yang kedua, tanding bola, tanding tahu maksudnya. Oke, di sini gua udah hampir max ya. Di sini yang beda dari yang dulu, ini mobilnya. Kalau dulu itu Alphard. Ini Alfred. Beda banget ininya, model mobilnya. Di sini gua udah max, tinggal mobil doang ini. Harganya 888 triliun. Gila, mahal banget ya. Dan speaker kombonya juga belum selesai ya. Nanti akan gua bikin video lagi untuk tahu bulat. Ya, kalian stay terus. Oke, di sini statik. Dari dulu emang ada statik, tapi yang beda di sini nggak ada pedagang. Nih, kita lihat pedagang. Jadinya masing-masing pedagang ini kalian dapat apa ya, efek yang berbeda nih. Lihat, keahlian khusus meningkatkan multiplayer tap sebesar 1 kali. Gua nggak ngerti itu. Di sini gua pakai yang master ini, ada levelnya ini. Dari yang B ini biasa, yang LB yang silver ini setahu gue itu luar biasa, dan yang L warna emas itu langka. SL super langka, ini yang diamond ya. Yang M master gua nggak tahu itu gedean mana tingkat ininya. Dan yang ini yang bintang warna pink, yang LG legendary ya kalau nggak salah. Gua pakai yang ini tadi ya, kepencet yang master ya. Buat yang Bandung ini ada lambang kota Bandungnya ini. Sebenarnya bingung sih mau bahas apa. Gue pengen bahas yang berbeda di sini, yang beda-beda dari yang dulu, updatean-updateannya. Ini yang promo ini gue udah level max semua ya. Dari brosur level, bukan dari brosur ya, dari brosur ini sampai ke brosur wisata gue udah penuh semua. Mentoknya sampai level 10. Dan yang rempah ini gue tinggal 4 item lagi, tinggal max level 48. Yang sambal hijau, sambal oncom gue tinggal level 43. Bentuknya sampai level 51. Ini contohnya yang cengkeh itu 51, nggak ada lagi. Oke, gue di sini juga udah buka. Tunggu, kita lihat kita dulu. Gue kempencet mana nih?
Oh, ini yang Jakarta ya. Oke, kita dapat berapa tadi? Gua nggak tahu berapa ribu tadi uang gua. Oke, di sini cabang gua baru ada dua ya. Yang Tahukon sama Jakarta. Yang Bandung emang dari sononya udah dapat yang ini, yang pertama kalian main. Gua masih yang Jakarta. Dan uang gua ini ada 525 triliun. Gila enggak tuh? Oke, akan gua pakai ya buat ningkatin ini nih. Bahan makan gua ya biar harganya mahal. Nih kalian lihat koin di atas di pojok. Di pojok kanan apa kiri gua enggak tahu itu. Takut salah gua kalau ngomong. Oke, kita mentok ke level 51. Gua akan naikin telur ya. Oke, masih murah ya, enggak kerasa kalau udah triliun. Oke, nah harga tahunnya masih kecil banget. Oke, kita naikin lagi minyak goreng ya sampai habis uang gua. Apakah bisa ya? Naikin semua dari tahu putih sampai ke tadi apa ya, sambal hijau kalau nggak salah. Oke, kita naikin terigu. Sorry banget kalau suara gua kecil ya, karena ya gitu kondisi gua lagi kayak gini. Nanti akan gua kasih tahu di 1000 subscriber kalau YouTube gua nyampe 1000 subscriber. Oke, kita naikin. Kayaknya akan gua percepat ya biar durasi videonya itu nggak panjang. Oke, gua akan percepat. Oke, dan uang gua nggak cukup ya. Uang gua tinggal 58 triliun. Gua akan naikin yang ini, brosur level kosong gua akan beli. Oke. Masih murah ya, masih jutaan. Uang gua masih 58 juta. Ke level 10 dan ini udah jalan-jalan terus ya kayak gua yang tadi. Ini bukan nge-cheat ya. Emang kayak gini. Biar enggak usah dipencet. Oke, gua akan level poster ya, gua akan naikin ke level 10. Uang gua masih 58 triliun, kayaknya akan bisa dah sampai max sampai bawah ya. Whip comic, gua nggak tahu orang yang mana. Excel ya, yang Excel kayaknya yang ini deh. Yang anak SMA, gua nggak tahu. Ondel-ondel. Oke, kita yang TV udah level 10 dan yang ini lampu sorot level 10, brosur wisata level 10. Maksimum uang gua tinggal 54 triliun. Akan gua habisin ke yang ini. Ke panci. Oke, kita pembaruin. Mantap. Oke, kita udah di panci emas, udah max ya. Tinggal yang tenda. Murah banget ini. Oke, mantap. Perbarui. Mantap. Oke, kita perbarui lagi. Oke, uang gua tinggal 54, masih aja uang gua. Oke, kita perbarui lagi. Ini kayaknya kalau di Jakarta ini bakalan mobil Alphard ya kalau nggak salah. Mantap, kita perbarui. Oke, 800 m, kita beli ya, kurang uang gua. Gua akan beli palang kayu. Oke, gua akan habisin uang gua ya. Kita habisin, kita bakar uang gua. Ininya kipasnya sampai AC ya. Mantap. Oke, udah AC ya. Mentoknya sampai level 9, perbarui. Oke, udah mentok. TV-nya 100 juta. Oke, kita beli. Udah TV LED, anjir.
tadi TV tabung ya. Kayak kita naikin nggak cukup uangnya. Kayak kita naikin speaker. Kayak di gua ini ada UFO ya, kita lihat. Ya. Oke, gua enggak akan ini UFO, males karena males gua mencet-mencetinnya. Oke, kita tingkatin lagi ya speakernya sampai warna emas. Oke, udah emas ya. Tinggal 1 triliun. Oke, mungkin segini dulu ya video gua yang tahu bulat. Semoga kalian suka dengan video gua. Kalau kalian suka dengan video ini silakan di like, dan kalau nggak suka silakan di dislike. Itu aja dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.